Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tamanya, marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bagi mereka yang belum lagi berniat i'tikaf, lebih baik kita berniat i'tikaf. Kerana apabila kita berniat i'tikaf, setiap saat yang kita duduk ini diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja di sini tetapi juga di dalam ruang. Sebahagian mana dalam bangunan ni kita niat i'tikaf, kita dapat pahala. Walaupun tuan-tuan tertidur sekalipun, pahala tetap jalan. Okey, itu yang pertama. Nawaitul i'tikaf. Yang kedua, Ustaz petik surah Suratul Isra, firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal mengenai ruh, maka jawablah, ruh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Qul ar-ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhanku. Wama utitu min al-ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberikan pengetahuan mengenai ilmu itu melainkan sedikit. Inilah yang menjadi asas kepada buku Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di mana buku ini agak unik, di mana buku ini tidak ada bab nombor 1, bab nombor 2, tak ada. Buku ini mengandungi 21 persoalan. Maknanya bab Ruh ni dia bermula dengan soalan. Soal tentang Ruh. Sebab dalam kepala kita ni banyak perihal mengenai Ruh. Maka sebab itu bila kita nak mempelajari tentang roh ataupun nak mengetahui tentang roh, dia datang dengan persoalan. Jadi saya tahu tuan-tuan dah tak sabar nak tanya, sebab yang lepas tuan-tuan tak sempat nak tanya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan sebelum Ustaz, tuan-tuan dibuka soalan untuk bertanya, izinkan dulu Ustaz sambung diri perbahasan kita yang lepas, supaya bila mana kita dah jelas semua, jadi tuan-tuan boleh dapat idea untuk bertanya kalau kita mempunyai masa. Tu ni cara macam lepas juga ni nampaknya. Okay. InsyaAllah Ustaz akan ringkaskan, kuliah kali ini yang membolehkan tuan bertanya lah. Kalau Ustaz tak ringkaskan, mau 2 jam. Tapi kalau kita ringkas mungkin jadi 1 jam pun Ustaz kira tak sempat juga. Okay, jadi itulah. Jadi tak apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak sempat tanya, Ustaz akan tanya dan Ustaz akan jawab sendirilah. Tuan-tuan akan buat sajalah setuju. Itu untungnya kita bila kita jadi kuliah ni kan, tuan-tuan tidak ada peluang untuk bertanya, kita je yang tanya, kita jawab. Jadi tuan-tuan diperintahkan untuk setuju saja. Tak apalah, gurau je, nanti nak tanya boleh tanya. Okey. Sebagaimana Ustaz jelaskan yang lepas, okey, bahawa menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, biarlah Ustaz baca sikit tuan-tuan ni, okay. Iaitu apa kata beliau, okay. Adakah roh dan jiwa, yakni adakah nafs dan juga roh itu satu benda, benda yang sama, ataupun dua benda yang berbeza? Roh dan nafs, okay. Roh, ar-ruh, wan an-nafs. Nafs ni apa? Nafs ni kita panggil nafsu lah. Nafsu ataupun diri ataupun nyawa. Lagi apa dia? Bukan. Jasad itu lain. Okey, nafsu, diri, nyawa, apa lagi? Jiwa,
Okey, dan ruhlah. Adakah ruh dan nafsu ini sama? Ini bahasa Melayu, bahasa Arab satu je, nafs. Okey, adakah ruh dan nafsu ini sama ataupun tidak? Maksudnya kalau manusia ni, okey, ustaz penting sikit, manusia ni bila dikatakan manusia, okey, terbahagi kepada roh dan juga jasad. Okey, kalau kita kata nafsu ni sama, maka roh dan nafsu tu samalah. Tapi kalau kita kata nafsu ni lain, maka dia ada satu lagi, dia panggil nafsu. Okey, itu maksud dia. Okey, jadi jasad ni, okey, complete, kita faham dah. Okey, kita dah faham. Sekarang ni isunya ialah roh dan nafsu ni sama ke tidak? Kan? Jadi itu soalannya. Ni siapa yang tanya? Ustaz yang tanya ke tuan-tuan yang tanya? Tapi ustaz tanya dulu. Jadi supaya tuan-tuan boleh faham. Ulama khilaf dalam perkara ni. Ada yang mengatakan bahawa roh dan nafsu itu benda yang sama. Okey, ustaz sambung lagi. Okey. Sebab umumnya manusia telah bertelengkah permasalahan, yakni persoalan ini tentang roh dan nafsu ni sama ke tidak. Ada yang menyatakan maksudnya sama. Roh dan nafsu ni sama. Roh itulah nyawa, roh itulah jiwa, roh itulah diri, roh itulah nafsu. Okey. Dan mereka itu adalah jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahawa roh dan nafsu itu sama. Makanya manusia terbagi pada dua sajalah, roh dan juga jasad. Ini jumhur. Okey. Namun begitu, ada juga yang mengatakan berbeza. Itu yang sebahagiannya ulama tasawuf mengatakan bahawa roh lain, nafsu lain. Maka jasad lain lagi. Okey, jelas kan? Tuan-tuan sendiri pilih yang mana? Tuan-tuan pilih yang ustaz pilih je lah. Kan? Itu je. Kan? Nak bantah-bantah tak berani. Kan? Tapi dalam hati kadang-kadang lain. Kan? Saya lebih sebenarnya cenderung pada yang tiga ni. Tak ada masalah. Ni takkan jadi trinity pun. Jangan risau. Ni cuma bahasan gini je. Okey? Okey, jangan risau eh. Jadi itu dia. Okey. Baik. Ada yang mengatakan roh itu ada yang mengatakan nafsu itu adalah roh. Telah berkata Al-Jawhari, roh jiwa itu ataupun nafsu itulah roh. Mana Al-Jawhari mengatakan bahawa roh dan nafsu itu adalah sama. Roh itulah nafsu, nafsu itulah roh. Okey. Apabila orang mengatakan telah keluar rohnya, rohnya telah keluar, bererti dirinya telah keluar, nafsunya telah keluar, dirinya, nyawanya telah keluar. Roh telah keluar, oh nyawanya telah keluar. Dia tidak ada roh lagi, dia tidak ada nyawa lagi. Pula tuan-tuan pilih yang mana? Saya pilih macam ni ustaz. Diri, nyawa, jiwa adalah roh, nafsu lain. Kan ada hak kan tuan-tuan. Okey. Tak apa, memang ustaz nak buka semua ni. Kan. Baik. Kataku pula kalimah yang kita siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa nafs. Nafs ini maksudnya diri. Diri eh. Yang dikatakan nafs itu ialah diri. Di dalam Quran, yang disebut dalam Quran itu bermaksud diri itu ialah manusia, jasad dan juga roh. Okey. Okey, jadi pendapat pertama bila dia kata diri, diri lain lagi ustaz. Diri itu ialah roh dan jasad. Okey, kita letakkan dalam ni. Okey, pendapat yang pendapat seterusnya mengatakan bahawa dalam ni, dalam diri ni ada roh. Okey. Inilah dikatakan diri. Bila diri itu ialah jasad yang hidup. Okey. Firman Allah Ta'ala, fasallimu ala anfusikum, hendaklah kamu memberikan salam sesama kamu. Maksudnya itu maksudnya diri. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, surah An-Nahl ayat 111. Ingatlah pada hari di mana tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Maka kalimah kullu nafsin itu mana diri. Mana ketika manusia datang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat, maka manusia itu akan dibangkitkan roh bersama jasad.
Akhirnya betul lah kan? Okey. Kullu nafsun bima kasabat rahinah, dalam surah Al-Mudathir. Di mana setiap diri tergadai kerana perbuatan dirinya. Mana setiap diri itu akan dihukum mengikut apa yang telah mereka lakukan ketika diri mereka itu di dunia. Okey. Okey, jadi jelas Quran juga menyatakan bahawa roh adalah kalimah nafs itu, nafs ini memberi erti roh dan jasad. Roh jasad. Artinya yang kita nafsu itu, kalau nafs itu membawa makna diri, maka diri itu ialah roh dan jasad. Itu. Sebab ini yang disebut dalam Quran. Namun begitu, jiwa juga, nafs juga ditafsirkan dengan makna roh. Namun begitu, dalam Quran juga kalimah nafs juga membawa makna roh. Buktinya apa? Buktinya dalam surah Al-Fajri, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, wahai roh yang tenang tenteram. Sebab ketika datangnya malaikat maut nak mencabut nyawa, yang malaikat cakap tu pada roh ke jasad? Roh. Di waktu itu jasad tu diam saja. Dan ketika itulah malaikat maut beritahu kepada roh yang berada dalam jasad, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, wahai roh yang tenang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan saling redha meredai. Maka barulah roh tu keluar, yang tinggal jasad. Maka keluarlah roh tadi. Maka nafs itu artinya roh. Artinya apabila dikatakan diri tadi yang mengatakan diri yang roh yang berada dalam jasad, sebenarnya juga memberi makna roh yang ada dalam jasad tersebut. Yang paham ya? Kalau tidak ada roh dalam jasad, itu dipanggil mayat. Kan? Faham ya? Jadi itu dia. Maka dia tetap juga dipanggil roh, dipanggil nafs, walaupun jasadnya tak ada. Okey, buktinya lagi ada. Ukhriju anfusakum. Lepaskanlah jiwamu ataupun lepaskan roh-roh kamu. Maknanya keluarkanlah roh-roh kamu, diri kamu. Keluarkanlah diri kamu daripada jasad. Kan? Maksudnya bila roh keluar, jasad tinggal, maka kamu itu ialah roh. Wanahan nafsa 'anil hawa, dan menahanlah roh itu daripada keinginan nafsu. Keinginan nafsu maksudnya dia tak panggil nafsu, dia panggil al-hawa. Artinya pada roh ini, pada roh yang merah ni, ada satu yang dipanggil dengan al-hawa. Dalam roh ni dia panggil al-hawa. Dan bahasa Melayu panggil hawa nafsu. Sebab hawa ni dia tidak ada pada jasad, dia ada pada nafsu, yakni pada roh. Boleh faham eh? Kalau hawa ni boleh nampak, kalau ada pada jasad, senang. Kita pergi jumpa doktor, oh ada tanda hitam lah, kita buang. Jadi lepas pergi jumpa doktor, operate kasih buang, kita pun jadi baik. Senang. Tapi masalah tak jadi macam tu. Sebab dosa yang dikatakan al-hawa tadi, yang mendekatkan pada roh kita ni, jadi roh kita kotor. Sebabnya dia melekat pada roh. Itu yang dipanggil tazkiyatun nafsi. Itu ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai tazkiyah. Tazkiyatun an-nafsi. Okey, an-nafsi. Apa maksud dia? Tazkiyah. Pembersihan jiwa. Tazkiyah tu maksudnya bersih. Nafs tu apa? Inilah roh. Ni. Dan nak membersihkan hawa ni, dosa khata yang dosa ataupun sayyi'ah, dosa yang disebabkan halawa tadi, ialah dengan cara menyucikan jiwa, iaitu dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan banyakkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dengan macam-macam. Dengan demikian itu dia boleh menyucikan. Sebab tu kadang-kadang kita ni rasa, kenapa kita ni jauh sangat dengan Allah Ta'ala? Disebabkan roh kita ni terpalit dengan dosa-dosa. Tu yang jadi susahlah kita nak buat ibadah, kurang ikhlas kerana Allah Ta'ala ni. Jadi caranya ialah dengan tazkiyatun nafsi.
Nanti kita ada bahas lagi ni. Ini baru nak cerita tentang roh je dulu. Okey. Ini baru sedikit pentakrifannya dulu. Kemudian Allah Taala sebut dalam surah An-Yusuf, dalam surah Yusuf, "Inna nafsa la amaratu bisu'." Sesungguhnya pada roh tersebut sentiasa menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Maka siapakah yang suka menyuruh-nyuruh melakukan kejahatan? Jawapannya al-hawa ni. Maka hawa inilah yang dia ni bukan saja menggoda, bahkan dia sentiasa menggoda, menyuruh-nyuruh, dah buat, buat lagi. Ha, kan? Itu. Ha, jadi, dan ianya berlaku pada roh dan bukannya pada jasad. Okey, jelas ni? Okey. Ini apa yang ditakrifkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Adapun tadi jelas dah. Jelas dah bahawa ada yang dimaknakan nafs tadi merujuk kepada roh dan jasad ataupun membawa makna diri. Kalau roh dan jasad itu maknanya dirilah. Diri ini roh dan juga jasad. Maka ada yang mengatakan nafs itu maknanya roh. Nafs maknanya roh, kerana apabila seorang itu mempunyai roh dalamnya, itulah dikatakan diri. Maksudnya balik juga, walau macam mana pun nafs dan diri itu adalah satu. Maka kalau dia satu, maka dia jadi macam ni. Maka dia jadi macam ni. Roh ataupun nafs. Okey. Okey, nafs. Okey. Setakat ni ada nak tanya? Tak ada ke dia? Ah, masya-Allah. Akal dan juga hati. Okey. Istilah barat, baru ni, baru tak barulah, bulan lepas ada seorang pengkaji. Dia seorang motivator dan dia ni tidak mempunyai tangan dan kaki. Tapi dia jadi speaker untuk memberikan motivasi. Dia kata, tidak, dia kata, manusia itu terbagi pada tiga. Jasad, roh dan satu lagi brain. Dia kata brain ataupun dia kata mind. Manusia terbagi pada tiga. Sebab manusia boleh jadi baik apa yang dia fikir baik, dan apa yang dia fikir jahat, manusia akan boleh jahat. Jadi manusia itu dia brain. Lalu saya tanya, apa bezanya brain dengan roh? Dia kata lain. Sebab brain ini, dia brain ni otak lah, pada otak. Dan pada otak ni dia ada orang kata apa ni? Elektron semua tu lah yang terbentuk dan semuanya. Elektron apa ni? Elektron lah daripada ni yang membentuk perasaan jiwa seseorang itu. Tetapi bagi ustaz pula, kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, tidak. Manusia itu tetap terbagi pada dua. Kalau kita pesak, kita pisahkan dia seperti ini. Okey. Okey. Baiklah, kita pandang minyak. Okey, katakanlah ini roh. Dan maka ini adalah jasad. Okey. Nah, ni kita pisahkan. Pisahkan. Okey. Kalau pada jasad ini ada otak, kita panggil brain. Maka pada roh kita panggil minda lah. Pada jasad ada mata, pada roh melihat. Memang orang buta boleh mimpi tak? Jawapannya ada. Orang buta boleh mimpi. Macam mana orang buta boleh mimpi? Sebab roh itu sendiri melihat. Kita sendiri mimpi. Dalam mimpi kita lihat tak? Kita melihat. Sedangkan mata kita terpejam. Okey? Melihat itu pada roh. Okey. Yang ini ada jantung. Yang ini kita panggil perasaan. Okey. Okey. Semualah benda-benda yang tadi. Okey. Ada yang kata aura. Ada yang panggil cakra, macam-macamlah. Semua itu banyak pada roh. Adapun jasad, apa yang disebut sebagai organ. Okey. Nah, balik pada otak tadi.
otak dan juga jantung. Ketika manusia mula-mula diciptakan, manusia itu dalam keadaan ni. Okey. Apabila manusia itu ditiupkan roh, perkara pertama sekali yang hidup apa? Jantung. Bila roh itu ditiup, benda pertama yang kita akan dengar ialah degupan jantung. Doktor tak boleh nak scan lagi. Tetapi yang boleh dikesan itu ialah degupan jantung. Sebab masa tu kecil lagi. Lebih kecil daripada tapak tangan lagi. Kecil. Selepas berlakunya degupan jantung, pam, maka terbentuk apa? Otak. Maka daripada otak, maka keluarlah saraf tunjang. Dan setiap daripada organ ini, otak ada tempurungnya yang memelihara. Maka tulang belakang ni, saraf tunjang ni ada tulang, ketulan-ketulan tulang yang melindungi dia sampai habis. Dan ada pun jantung dilindungi oleh rusuk. Okey, betul ya. Kemudian apa yang berlaku? Maka di waktu itu daripada saraf tunjang ni lah maka terbentuknya saraf. Dan saraf, maka terbentuklah apa yang disebut sebagai tangan dan juga kaki. Tak semua saraf ini menghasilkan, maknanya boleh dikembangkan, melainkan hanya beberapa beberapa saraf. Ini kerana tulang belakang ni, katalah ketulan tulang ni, katalah ketulan tulang ni, hanya beberapa ketul tulang yang ada lubang. Yang daripada tulang tersebut, ni saraf tunjang ni, saraf ni, dia akan keluar ni. Dari sini. Boleh faham tuan ni? Okey. Ini doktor perubatan lah yang sebut. Okay. Jadi itu yang membentuk tangan dan juga kaki. Jadi balik. Okey. Dan di dalam kitab yang lama pernah dibahaskan, mana apabila ditiupkan apa ni roh dalam jasad, benda yang pertama sekali yang akan hidup ialah jantung, kemudian kemudiannya membawa kepada otak. Okey. Jadi timbul persoalan, roh tu di mana? Roh ni di jantung ataupun di otak? Ulama khilaf. Ada di antara mereka mengatakan roh itu ada di jantung, sebab bila ditiup roh, maka yang akan berdegup itu ialah jantung. Nak membuktikan orang itu hidup ataupun tidak, itu tengok pada jantungnya, degupan jantung. Nadi adalah jantung lah, termasuk jantung di kaki lah. Itu. Tapi apa ni, organ yang terbesar itu ialah jantung. Dan ada pula mengatakan tak, roh itu berada di otak. Ini kerana kalau pecah kepala, mati terus. Jadi berlaku khilaf di antara ulama. Dan ada pendapat yang ketiga, iaitu terletak di antara otak dan juga jantung. Inilah pusat roh. Artinya kalau tangan terputus, orang masih hidup lagi. Kalau kakinya terputus sekalipun, dia masih hidup lagi. Tetapi kalau kepalanya terputus, innalillah lah. Itu dia. Okey, faham eh? Jadi balik-balik. Okey, makanya organ terpenting pada badan itu terletak di antara jantung dan otak. Makanya tetap juga manusia itu terbagi pada dua, roh dan juga jasad. Okey, terjawab tak tuan? Bolehlah eh. Okey, sebab tu saya tak beri tanya, nanti saya tak dapat nak jawab. Okey. Tapi tak apalah eh. Jadi ini asasnya yang kita nak membuktikan bahawa manusia terbagi pada roh dan jasad. So, ini asas. Okey. Kenapa ustaz katakan asas penting? Sebabnya apabila kita memahami tentang roh dan jasad ini, okay, ini pandanglah, ini dah sudah ni. Okey. Sebabnya apa jua yang timbul permasalahan daripada roh dan jasad, contohnya penyakit. Apabila ustaz dah cerita dah yang lepas kan? Tak ingat, tak pulang. Katakan seorang yang berpenyakit, yang itu penyakit yang berada pada jasad, maka rawatannya ialah rawatan jasad.
Kalau sakit itu yang berkaitan dengan roh, maka rawatannya ialah roh. Contoh, kalau dia sakit jantung, sakit jantung, rawatan dia mestilah jantunglah, sama ada bypass ke, tak kisah. Tak jadi tuan-tuan dengan rawatan roh, iaitu ambil air, baca Yasin, minum, jantung okey. Tak jadi. Sebab sakit jantung dia berkaitan dengan jasad. Tetapi kalau tuan-tuan sakitnya anxiety, tekanan perasaan, depression, itu rawatannya jawatannya roh. Jadi kenapa? Kena pulihkan, kena ada psikologi, kena ada psychiatry, itu. Okey, faham eh? Sebab itu kita kena bezakan. Sebab kita tak nak ada skema-skema kat luar. Yang tuan-tuan nanti belilah kurma ustaz yang telah dijampi, bagus untuk sakit jantung, sakit apa lagi, macam-macam. Makan kurma boleh hilang anxiety. Kan ada kan? Sebab tak ada seorang ustaz berani cakap macam ni kan? Sebab ustaz mengajar bab roh ni 8 tahun dah. Bila kita tengok apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, baru kita tahu. Okey, jadi. Okey, jadi jelas eh? Ini. Okey. Dan saya nak ceritakan satu testimoni. Pernah berlaku beberapa tahun yang dulu, seorang budak perempuan, dia menghadapi panic disorder. Panic disorder, yakni ketakutan yang melampau, yakni kebimbangan yang melampau, panic disorder. Lebih-lebih lagi ketika dia nak menghadapi peperiksaan. Setiap kali periksa, dia akan panic disorder. Dia akan periksa, dia tak boleh tidur, dia tak boleh ni. Sehingga kan ibu dia rasa bimbang, bimbang betul. Bawa pergi jumpa doktor. Doktor dah bagi nasihat dah. Bagi pulihkan semangat. Tak apalah, tak apa, dah reda sikit. Tapi bila nak accept, sambil naik. Menghadapi masalah yang sama. Sehingga kan doktor kata, kena refer kepada pakar sekretari. Bawa jumpa pakar sekretari. Bila bawa jumpa pakar sekretari, di kaunseling dan macam-macam, sama juga. Akhir sekali, doktor kata macam ni lah. Sebab bila dikatakan dengan minda, dia ada kaitan dengan otak tadi. Sebab otak ni dia ada sejenis cecair dan sebagainya. Jadi kita nak balancekan. Sebab fungsi otak ni macam-macam. Ajaib Allah Ta'ala ciptakan otak ni. Lalu diberikan satu ubat, ubat anti-depression. Depress. Supaya tak ada depress. Sebab otak ni dia macam-macam. Dia boleh menghasilkan macam-macam. Dia boleh merangsang kita punya hormon dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, yang paling penting sekali, badan kita kena sihat. Bila kita badan kita sihat, exercise yang betul, mengeluarkan peluh yang banyak, yang betul, dia akan menghasilkan satu hormon yang disebut sebagai happy hormon. Tu. Sebab tu orang bila happy hormon ni sama ada exercise ataupun hubungan suami isteri, itu semua antara benda-benda yang boleh menghasilkan happy hormon tu. Itu datang pada otak. Okey, mana otak ni memang kita kena jagalah. Jangan dispoilkan. Jadi apa yang berlaku, doktor bagi dia satu ubat anti depression supaya budak ini dia boleh kawal dia punya kebimbangan tadi, anxiety tadi, ataupun dipanggil sebagai panic disorder. Jadi kalau budak ni mula makan, maka dia akan memberikan kesan tak? Beri kesanlah pada fizikal. Apa yang kita makan semuanya memberikan kesan kepada fizikal. Jadi pada malam tu, malam yang hari pertama yang dia nak makan tu, tiba-tiba mak dia datang membawa satu buku. Buku dia ialah tentang kelebihan solat malam. Di tangannya ada kelebihan solat malam, satu lagi ubat. Kalau dia start makan ubat ni, maka setiap kali apabila dia menghadapi depress ataupun panic disorder, dia kena makanlah ubat ni. Dia akan menjadi berterusan. Jadi budak ni di sekolah menengah, dia kata, budak perempuan, dia cakap pada diri dia, dia kata, tak apalah, dia cuba dulu buku ni dulu, solat malam. Kot-kot boleh menjadikan dia tenang.
Maka dia cuba dulu. Dia cakap dengan mak dia, dia nak cuba seminggu dulu sebelum dia ambil keputusan untuk makan. Dan apa yang dilakukan? Setiap malam dia buat solat. Ha, solat malam, akhirnya dia rasa tenang. Dan bila dia rasa tenang, dia tak perlu lagi makan ubat tadi. Maka depress, anti depress, apa depress tadi, panic disorder, itu adalah penyakit roh, minda, jiwa, semua tu. Maka rawatannya ialah jiwa. Okey, faham eh? Ha. Makanya kita perlu faham penyakit tersebut. Dan ketahuilah, di luar sana, di luar kita ni, banyak budak-budak muda yang terlibat dengan mak rempit, terlibat dengan pengambilan dadah, terutamanya di kawasan suburban, yang kawasan-kawasan pendalaman yang jauh tu, mereka terpalit dengan dadah. Dan ramai di kalangan anak-anak muda Melayu yang menghadapi penyakit skizofrenia. Tahu skizofrenia? Skizofrenia ni halusinasi. Macam-macam. Bila kita bila di kaunseling dan sebagainya, memang mereka ada masalah. Sebab apa? Sebab berlaku damage, kerosakan pada otak tadi disebabkan pengambilan ubat yang melampau tadi. Ha. Jadi kerosakan otak juga boleh membawa kepada ketidakseimbangan pada roh tadi. Maka adakah boleh kita merawat? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab kerosakan itu pada fizikal. Boleh faham eh? Dia tak boleh. Tak boleh bagi buku solat malam nanti. Tak jadi. Sebab walaupun penyakit dia ialah penyakit ni, tetapi penyakit yang kedua itu adalah disebabkan kerosakan pada fizikal. Maka rawatan dia mesti fizikal. Sebab itu kita penting memahami dulu manusia ini terbahagi pada dua. Satu yang disebut sebagai roh, satu sebagai jasad. Ini asas. Supaya tuan-tuan tak terpengaruh dengan skema-skema di luar sana yang kata, oh ni boleh ke tak. Tuan-tuan kena faham dulu penyakitnya apa. Okey? Jadi itu. Tak ada soalan kan? Okey, maknanya tuan-tuan setujulah. Kan? Okey, baik. Okey, jadi jelas eh? Okey, ini kita padam. Dah habis masa dah. Dah berapa sudah? Azan. Ada hari masih lah tu kan kelas azan. Ke tak ada masa lagi. Kita bagi ruang azan dulu. Okay, insyaAllah. Thank you.
Baik, setelah kita bahaskan tadi bahawa roh dan nafsu itu adalah sama, itu mengikut tafsiran daripada Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Adapun ni kita rohlah, roh. Setelah kita kata roh dan nafsu itu sama, maka mengikut tafsiran ilmu tasawuf, bahawa tingkatan nafsu itu ada 7. Bila kata nafsu ni ada 7 tingkatan, ini mengikut ilmu tasawuf. Tetapi Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dia membahagikan 3 sahaja, iaitu mutmainnah, ammarah dan lawamah. Okey. Tak kisahlah sama ada dia 7 ataupun 3 mengikut pahaman ataupun pembahagian Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Maka persoalan yang timbul lagi, nafsu ini balik lagi soalan, adakah sama dengan roh? Bila kita kata nafsu itu sama dengan roh, bukankah nafsu itu ada 7? Dah pening balik, tadi dah faham ustaz ni betul lah buat hal, dah habis masa lepas tu buat orang tertanya-tanya lagi. Okey. Nah, tak apalah, kita tak ambil lah pandangan tasawuf, kita ambil saja pandangan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Sebab 7 ni panjang, sebab sampai ke subuh belum tentu habis. Kita ambil yang 3 je, ringkas sikit, nanti kita boleh solat isya. Baik, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah mudah aja. Dia mengatakan bahawa nafsu ataupun roh ini terbahagi pada 3, iaitu mutmainnah, lawamah dan ammarah. Baik, adakah nafsu itu 3 ataupun 7? Kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, tidak. Nafsu itu sebenarnya 1 saja. Maksudnya nafsu ni ataupun roh ini, dia boleh berubah menjadi mutmainnah, dia juga boleh berubah menjadi ammarah, dia juga boleh jadi lawamah. Boleh faham? Dia berubah-ubah. Hari ini dia jadi baik, besok dia gagang, dia jadi pemarah pula. Dosa dia jadi pemaaf. Maka itulah sifat roh yang sememangnya dia berubah-ubah. Okey, jadi cuma satu saja. Hari ini jadi cikgu, nanti petang dah jadi orang lain dah pula. Peniaga lah pula. Pada orang yang sama. Dia faham eh? Okey. Jadi itu. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, artinya roh dan nafsu adalah sama. Kalau kita tukar kala ya, mungkin kalau masjid di mutmainnah ni mungkin kala dia lebih cerah sikit putih. Kalau dia ni pemarah mungkin banyak warna merah kan, sebagainya. Dia memang sifat roh ni dia berubah-ubah. Okey, boleh faham eh? Okey, jadi kalau tu, itu settle lah. Belajar ni bukan payah susah kan? Kena bagi contoh yang tepat ke. Jadi, okay. Jadi itulah persoalannya, macam mana nak membentuk roh yang mutmainnah. Itu yang paling penting. Apa maksud mutmainnah? Mana datangnya kalimah mutmainnah? Yang datang ni bukan kitab roh, bukan daripada kitab tasawuf, tapi datang daripada firman Allah SWT. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai jiwa yang tenang tenteram, ataupun wahai roh yang tenang tenteram. Dan roh yang mutmainnah ini ialah roh yang mengingati Allah. Buktinya firman Allah Ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallah summastaqamu. Dan ada pun orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami itu adalah Allah. Artinya ialah orang yang sentiasa mengingati Allah. Sehinggalah datangnya malaikat mau nak mencabut nyawa, maka di waktu itulah roh itu dijelaskan oleh mereka mau, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan saling berdoa meratapi. Dan dalil yang lain Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Okey, faham ya? Maknanya roh ni, maknanya roh yang nafsu yang mutmainnah ataupun roh yang mutmainnah itu berhak untuk semua orang. Semua orang boleh layak mendapat roh yang mutmainnah, syaratnya kena latih. Tu. Dulu kita belajar roh mutmainnah kita tak boleh sampai ni. Ini makan-makan wali saja. Tak. Iman qaim itu tak. Semua orang. Bila ayat ini mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai roh yang tenang tenteram, semua orang berhak dan layak untuk mendapat roh yang mutmainnah. Pokoknya kita kena usaha. Okey, jadi itu. Selebihnya nanti kita bahaslah yang akan datang. Kan bertambah-tambah pula masanya. Nanti tuan-tuan elok-elok suka jadi marah pula kat ustaz ni. Jadi itu saja, yang baik datang daripada Allah dan salah silap adalah kelemahan diri sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una qawli wa nattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.